Pada tanggal 29 Agustus, agensi mantan anggota Ice One, Jang Wonyoung dan An Yujin, Starship Entertainment mengeluarkan pernyataan tentang tumpang tindihnya jadwal artis mereka dengan staf eksternal yang dinyatakan positif COVID-19. Pernyataan dari Starship Entertainment tersebut mengatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus, artis agensi mereka yaitu An Yujin dan Jang Wonyoung menerima pemberitahuan bahwa jadwal mereka tumpang tindih dengan staf eksternal yang telah dinyatakan positif COVID-19. Pihak agensi menerima berita pada tanggal 29 Agustus sore bahwa hasil tes An Yujin kembali negatif, sementara Jang Wonyoung menerima hasil tes positif. Saat ini, Jang Wonyoung mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan pedoman otoritas karantina. An Yujin dinyatakan negatif tetapi akan tetap menangguhkan jadwalnya hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk mengambil tindakan pencegahan dan memulai karantina sendiri. Pihak agensi juga meminta pengertian para penggemar dan mengatakan bahwa mereka akan terus mengikuti pedoman otoritas karantina secara ketat untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan kesehatan dan keselamatan artis dan staf mereka. Pihak agensi pun berharap semoga Jang Wonyoung segera lekas sembuh.